Hai guys, Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hana dan Restu. Hari ini kita ini mau unboxing alat olahraga yang kita beli di online shop. Yuk unboxing. Kita mulai unboxingnya. Teman-teman siapkan pisau. Ya, mulai, mah mulai. Mari kita unboxing. Komen dari orang mama, badannya gede banget, kok beda banget sih dari sebelum nikah. Sekarang badannya gede banget. Jadi kita mau lihat. Unboxing. Semangat mas. Satu dua. Nah, yang pertama ini ada apa guys? Ini ada nggak tahu ya guys? Ini apa ya? Nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Kita unboxing dulu aja. Nah, ini ada pemukul. Nah, ini dalam kardus ini apa ya guys? Nah, ini apa lagi? Ini ini buat naro HP bukan? Bukan. Waktu ya. Kemarin lah screen time speed. Oh, lah nanti gue pemenang ini mah. Hmm. Itu pun nama sang guru lah. Masukin lagi aja guys. Nah, ada ini mah kayaknya buat perut-perut gitu deh guys. Buat perut gitu guys biar enggak jatuh. Banyak sih guys perintilan-perintilannya, tapi malas banget ya kalau dikeluarin semua tuh ngeliatnya. Ya kita masukin lagi perintilan-perintilannya yang nanti aja deh, udah dipasangin baru dilihatin. Habis itu ini ada apa guys? Nah, ini baru alat buat nyimpen HP. Jadi kita itu beli treadmill yang manual ya guys, bukan yang elektrik, karena kalau yang manual itu nggak perlu dicolokin listrik lagi guys, dan nama biaya listrik lagi guys. Nah, ini tegangannya deh. Iya mah berat pak. Nah ini tuh, wow, treadmillnya guys. Mantap. Nah, buat pegangannya punya. Bukan sih, ini mah dari naon ternyata. Ini tidak tahu listrik. Sekarang kita ngasih buku panduannya dulu guys. Katamu itu naon? Oh iya, buku panduannya ini guys. Ternyata ini dia buku panduannya. Unboxing sekaligus ngerakit ya guys, lumayan capek. Nah kalau ini aku tahu, ini tinggal ngomongnya. Ya, pikiran. Tapi iya.
Tuh, berapa? Ini baut-bautnya, dari baut-bautnya enggak ada, termasuk kuncinya juga. Obeng. Elektrik. Lanjut ngerakit. Sering keripuh. Oke, lanjut rakit. Nanti kalau udah. Nah, ini guys, setelah kurang lebih 1 jam setengah. Ngerakit ini susah banget ya. Ini lumayan sih, enggak susah amat, ditanya aja yang enggak tahu. Lepas spill, Mas. Spill, Mas. Nah, ini di sini ada tengahnya, pokoknya itu tempat dudukan HP di sini, teh. Untuk jalannya itu kan itu ngikutin gimana kita gerakan. Nah, jadi emang kita itu harus hati-hati aja ya guys. Hati-hatinya itu kalau belum terbiasa sih kayaknya rentan jatuh ya. Cengkang, ya guys. Tapi ini lumayan guys, overall lumayan sih. Kalau untuk harga yang 1 jutaan ini udah mantep lah, udah komplit. Apa aja ya Mas? Ya, yang dapat apa aja? Ada treadmill, terus ada ini juga guys. Telapaknya guys, nah ini itu, kalau guys namanya itu waist twisting disc. Nah, begini guys, kita pegang ke sini, lalu kita bisa, nah, jadi pinggang kita itu bisa melihat gitu kan? Nah, ini. Ada ini juga guys. Nah, udah banyak ya guys. Gak cuma treadmill doang. Juga ini ada buat nganjok suami. Ini buat nggak masalah. Sejuta. Jutaan lah ya. Nah, buat keseharian lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau ada uang lebih masih emang beli yang elektrik aja, tapi ini dulu udah bagus kok. Bedanya segitu aja pemirsa. Aridang udah malam mau bobok, udah aduh udah mati.